Tiga calon bupati dan wakil bupati Bombana menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 31 Agustus 2024. Ketiga paslon yang berkontestasi pada Pilkada 2024 ini adalah Hasrat Haji Nabi, Rifai Gunawas, Andi Nirwana Sebu, Haryanto, dan Burhanuddin Ahmad Yani. Mereka sampai di RSUD Kota Kendari sekira pukul 13.00 WITA untuk melakukan 5 macam pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut meliputi tes narkoba, tes psikologi klinis, tes MMPI, tes ortopedi, hingga tes urologi. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Bombana, Desi Arisandi, mengatakan tes lainnya sudah dilakukan di RSUD Tandwale Bombana pada Jumat kemarin. Pantauan tribunisultra.com, ketiga calon bupati dan wakil bupati Bombana ini berganti baju mengenakan piyama pasien hijau di ruang dokter komite medik. Mereka memasuki ruangan klinik yang berbeda-beda dan ditemani tim RSUD Kota Kendari. Terlihat tim RSUD Tandwale Kabupaten Bombana, KPU Bombana, serta Liaison Officer atau LO Paslon juga hadir di area gedung lantai 2 RSUD Kendari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.